Sarah Samantha kini turut mengikuti jejak sepupunya, Zaskia Sungkar dan Siren Sungkar menjadi artis. Sosoknya yang menawan bikin publik terpesona sekaligus penasaran. Karir Sarah Samantha di dunia hiburan ditandai dengan perannya di miniseri berjudul Cinta Dalam Sujudku. Sarah menjadi pemeran utama dalam miniseri yang tayang di Indosiar tersebut. Zaskia Sungkar diketahui memiliki sepupu bernama Sarah Samantha yang terjun ke dunia akting. Sosoknya yang cantik dan menawan cukup membuat netizen penasaran. Sarah merupakan putri dari Dewanti Bauti, artis yang aktif di era 80 dan 90-an. Dewanti adalah dari adik Fanny Bauti, ibu kandung Zaskia dan Siren Sungkar. Ia bahkan pernah menjadi donor plasma konvalesen ketika ibunda Irwansyah terpapar COVID-19 sebagai saudara sepupu. Sarah memiliki hubungan yang dekat dengan Zaskia dan Siren. Bisa dilihat dari beberapa unggahan yang memamerkan kedekatan mereka. Sarah juga hadir dalam perayaan ulang tahun Ukasya, putra Zaskia dan Irwansyah. Nama Sarah juga sempat dikaitkan dengan Verrel Bramasta pada 2021. Saat itu Vena Melinda berniat menjodohkan Sarah dengan putra sulungnya, karena ia dan Dewanti merupakan teman akrab. Namun niatan tersebut tak berlanjut. Selain paras cantik, pesona Sarah sebagai artis tak kalah kuat dari dua sepupunya. Nggak percaya, berikut ini deretan pesona Sarah Samantha, sepupu Zaskia dan Siren Sungkar yang sukses mencuri perhatian. 1. Putri artis lawas Dewanti Bauti, Sarah merupakan sepupu dari Zaskia dan Siren Sungkar yang lebih dulu terjun ke dunia hiburan. Pesonanya sebagai artis nggak kalah menawan dari Sungkar bersaudara. 2. Sarah Samantha mencuri perhatian usai penampilannya dalam miniseri Cinta Dalam Sujudku pada Januari lalu. Seperti inilah pesona Sarah saat berakting di sinetron tersebut. 3. Selain paras cantik, Sarah memiliki sosok sempurna yang body goals abis. Tubuhnya tinggi dan ramping, memberikan penampilan yang sempurna dalam balutan dress. 4. Sebelum terjun ke dunia akting, Sarah terlihat beberapa kali menjalani sesi pemotretan. Salah satu potret cantiknya memancarkan pesona Sarah yang bak supermodel kelas atas. 5. Aktris yang lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1996 tersebut juga tampak anggun dan menawan mengenakan kaftan dress berwarna cerah. Pesona Sarah dengan tampilan tertutup sungguh memanjakan mata. 6. Sebagai publik figur, Sarah juga memiliki selera fashion yang oke. Perempuan berusia 25 tahun ini kerap mencoba berbagai gaya penampilan mulai dari girly hingga kasual. 7. Pakai setelan blazer dan celana ungu pastel, Sarah memancarkan pesona wanita kantoran yang stylish. Tas branded menambahkan kesan mewah dan mahal ke dalam tampilannya. 8. Sarah tampaknya tak keberatan dengan outfit berwarna mencolok. Pilihan warna untuk modenya dalam potret ini mungkin agak unik, namun tidak bisa dipungkiri jika ia terlihat keren abis. Dengan paras cantik dan body goals yang menarik, Sarah Samantha jelas memiliki lebih dari cukup model sebagai artis.